Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel mobil saya, mobil bekas Gunung Kidul. Hari ini kita akan mengonten satu unit mobil keluarga ya, 3 baris ya, manual ya. Yaitu Honda Stream, tahunnya 2004, transmisinya manual. Untuk CC-nya 17. Dan untuk platnya F ya, plat F Bogor. Suratnya lengkap, pajaknya sementara off 1 kali. Dan untuk kuncinya ini ada dua biji ya, komplit, kuncinya komplit, surat yang lengkap, minusnya cuma di pajak. Dan untuk harganya cuma di 69 juta saja, masih bisa nego. Yuk teman-teman yang berminat bisa langsung kunjungi WA saya ya, ada di bio ataupun deskripsi. Atau langsung saja datang ke garasi kita di Semin Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau langsung searching saja di Google Map, Berkah Barokah Mobil sudah langsung datang. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah mau follow, mau komen ataupun like di YouTube saya yang masih baru berkembang ini. Pokoknya terima kasih saran-sarannya yang kemarin komen-komen, pokoknya banyak-banyak terima kasih, perbanyak komen enggak apa-apa. Saya baru pemula juga ini YouTube-nya. Yuk kita puterin seperti apa kondisi mobilnya. Untuk mobilnya seperti ini ya kondisinya. Kita puterin dulu Honda Stream tahun 2004. Seperti ini kita puterin dulu. Sama belakangnya seperti ini. Tanya F ya. Puterin dulu. Honda Stream warna hitam jangan terjadi. Kita ulangi lagi, ini adalah Honda Stream tahunnya 2004, transmisinya manual. Untuk pajaknya sementara off 1 kali ya, nanti juga bisa terima pajak on. Yang ingin pajak on bisa langsung kunjungi WA saya saja, bisa dibantu nanti. Yuk kita spill lebih dekat seperti apa kondisi mobilnya. Untuk tampak depannya seperti ini ya, lampunya juga masih bagus. Kabel ya, bumpernya juga masih bagus ya, ini bodinya seperti ini ya, masih tipis ya, kapnya juga masih bagus. Ini ya, lapornya F ya. Nanti kalau minta pajak on juga bisa nanti calling-calling saja. Tapi yang mati patung masih tahap pemulihan, lebih sakit saya ini. Tuh kacanya seperti ini, masih bagus ya katanya. Katanya juga masih bagus. Ini seperti saat ini. Tampak dalamnya seperti ini ya nih. Seperti ini tampak dalamnya Honda Stream. Ya, depannya seperti ini. Dokternya seperti ini. Ini juga aman. Untuk ininya juga masih bagus ya Lur. Tanahnya juga masih bagus, tidak ada yang lepas, catnya aman. Ininya juga masih bagus. Untuk bodinya seperti ini ya. Seperti ini. Kita buka lagi seperti apa dalamannya. Nah, seperti ini ya. Tanahnya masih bagus juga. Interiornya masih sangat orisinil ya ini. Seperti ini dalamannya, tanahnya juga masih bagus. Ini kacanya juga masih bagus, tidak ada yang pecah, aman. Ini nadanya juga masih bagus. Ini masih tipis ya, masih tergolong tipis. Untuk kondisi bannya seperti ini, masih sangat layak jalan, masih sekitar 60% 50% ini masih layak jalan. Dan depannya juga masih layak jalan.
seperti ini ya, Lur. Untuk lampunya juga masih bagus, tidak ada yang pecah, aman. Selagi masih di area Jawa. Ah, ini serinya Adi Putra, Lur. Lampu yang ini mereknya. Pakai yang seperti ini tuh. Serinya ini. Masih rapat ya, rapat semua ya ini. Ini yang perselakanya. Yang krepet. Yang krepet kan kecil, kalau ini yang jumbo. Yang jumbo masih bagus semua. Kunci dongkrak lengkap semua. Namanya seperti ini. Hadap depan semua. Siap buat keluarga Anda. Mau tukar tambah juga bisa. Ini kondisi mobil sangat bagus ya, Lur. Bodinya ini. Dalamnya seperti ini sepenuhnya. Seperti itu. Untuk surat-suratnya lengkap ya, Lur. Nomor rangka, nomor mesinan ya, garansi dari kita ya. Kembali uang, kembali barang ya. Kalau tidak ada yang cocok. Seperti itu. Orinya juga normal, nanti kita coba. Ini juga masih bagus. Kita ulangi lagi. Ini adalah Honda Stream. Tahunnya itu 2004, transmisinya manual, CC-nya 17. Sementara pajaknya off satu kali ya. Nanti kalau minta pajak on juga bisa. Langsung calling-calling WA saya saja. Atau nanti estimasinya sekitar 2 jutaan ya untuk pajaknya. Dan untuk harganya di 69 juta saja ya, masih bisa nego. Kalau apa adanya melap nanti bisa lebih murah. Atau minta dikirim ke rumah panjenengan juga bisa ya. Di towing juga bisa, apapun juga bisa. Dikirim dengan kita juga bisa, mau ambil sendiri juga bisa. Yuk kita spill mesinnya dan juga kelistrikannya seperti apa. Kuncinya sudah saya siapkan. Kita masuk dalam mobilnya ya. Kita sudah di dalam ya. Sekali starter ya. Untuk kilometernya segitu. Kelihatan tidak. Sekitar 16 ribuan. Belnya juga masih bagus. Ini juga masih bagus. Kisi-kisi AC-nya juga masih bagus ya. Kisi-kisi AC bagus semua. Untuk lampunya. Terus sementara mati ya lampunya yang ini. Kita nyalakan listrikannya. Power window-nya normal. Power window-nya normal ya. Power window normal. Kita cek listrikan dan mesinnya seperti apa. Listrikannya normal ini ya, hidup ya. Bentar. Punya hidup. Lampunya juga hidup normal. Kenapanya tidak ngepul aman, suaranya seperti ini. Normal semua. Ini juga normal. Lampunya hidup semua. Kita cek kondisi mesinnya seperti apa. Untuk kondisi mesinnya seperti ini ya, Lur. Suaranya mah kering, namanya bersih, aman. Kering sekali ya. Ada suara aneh-aneh. Sebenarnya normal, lampunya cukup masih bagus.
tidak ada bekas laka ya. Ini juga masih aman. Untuk kondisi mesinnya jaminannya halus dan nyaman, masih nyaman. Akinya juga masih baru new ini. Untuk akinya ini. Untuk kondisi mesin sangat bagus, tinggal pakai saja. Kita tutup dan kita akhiri video hari ini. Kita ulangi lagi, ini adalah Honda Stream. Tahunnya itu 2004, CC-nya itu 17. Pajaknya sementara off 1 kali. Suratnya lengkap, kuncinya juga double ada. Harganya di 69 juta saja, masih bisa nego. Untuk nego-negonya bisa langsung ke lokasi saja ya, biar lebih enak. Atau bisa langsung hubungi WA saya saja, ada di bio ataupun deskripsi video nanti ini. Dan untuk alamat lengkap kita ada di Semen Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Atau bisa langsung saja searching di sini Berkah Barokah Mobil, langsung datang ke garasi kita. Pokoknya banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku.